Oke, teman-teman semuanya, assalamualaikum. Kembali dengan Sun Sun di sini. Semoga teman-teman dan kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Oke, video kali ini saya akan share software edit video yang ringan ya. Jadi software ini cocok banget untuk laptop yang speknya menengah ke bawah lah ya. Misalkan RAM-nya 2GB seperti itu. Oke, mari kita mulai. Oke, teman-teman, di sini nama softwarenya adalah S-Movie ya. Jadi ini ukurannya kecil, hanya 50 megaan aja. Buat teman-teman nanti bisa download ya, linknya di deskripsi atau nanti saya tunjukkan website resminya juga ada ya. Oke, ini dia Toonskit S-Movie, software edit video yang ringan banget ya. Saya contohkan di sini saya punya 3 video ya. Nah, ini dia videonya yang sudah saya siapkan. Oke, teman-teman, di sini kita langsung klik aja create ya. Nah, ini adalah tampilan dari interface-nya S-Movie. Sini ada menu seperti biasa, ada tools-toolsnya ya, tools media, elemen, lalu sound ya. Jadi soundnya di sini udah ada banyak banget. Oke, terus ada untuk menambahkan teks ya, lalu ada filternya, ada overlay, keren, ada transisinya, lalu ada animasi untuk video yang muncul. Oke, lalu ada elemen yang lain di sini. Oke, kita langsung aja. Saya contohkan di sini ya. Saya punya 3 video. Drag and drop aja langsung. Nah, seperti ini. Ini 3 video ya. Saya contohkan satu video, tinggal tarik geser seperti ini. Ini kita keep aja ya. Kalau saya play di sini, teman-teman, langsung tuh ya, enteng banget softwarenya. Tambahkan teks misalkan di sini, ini tinggal di add aja tuh ya. Kalau dia play, ini biar muncul berarti simpan di atasnya seperti ini. Oke, tuh. Oke, lalu misalkan di sini kita mau pakai menu yang lainnya. Misalkan di sini kita mau pakai stiker ya, stikernya mau stiker love misalkan di sini. Nah. Atau di sini ada mau tambahkan suara bisa ya, silakan dicoba aja sama teman-teman di sini. Misalkan pakai yang ini suaranya, kalau kepanjangan di cut aja, pakai menu ini nih, gunting ya, split atau control B. Jadi kalau dia lagi ngeplay di sini, ya, kita play lagi, maka pasti mesin nanti bunyi. Oke. Oke, selanjutnya di sini yang menarik menurut saya ada menu ini namanya split ya, split screen. Jadi ada beberapa video dalam satu layar. Nah, tadi kan saya udah punya 3 video ya. Di sini kita pilih aja yang 3 video, misalkan yang ini nih. Oke. Jadi klik aja digeser seperti ini. Nah. Jadi deh, tuh. Langsung ada menu seperti ini. Menu untuk memilih 3 videonya. Oke, misalkan yang pertama ini geser. Yang kedua seperti ini. Nah, yang ketiga pilih juga. Nah, selesai. Teman-teman bisa pilih oke. Ya, terus kita coba deh. Selesai. Kalau udah beres gimana? Di sini ada menu export ya. Export. Nah, di sini simpan kemana? Mau jenis filenya apa? Misalnya seperti ini ya. Tinggal di simpan aja, klik export. Nah, dia akan memproses sampai selesai. Oke, selesai.
Ini dia, export media success fully. Kita find target. Jadi saya simpen di local disk D ya. Oke, kita buka hasilnya. Oke. Oh, keren ya. Oke, teman-teman. Cukup itu aja dari saya. Editor video untuk komputer menengah ke bawah ya. S-Movie. Terima kasih sudah menyaksikan. Like and subscribe jika bermanfaat karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.